Di tahun 2231, dunia di bawah satu pemerintahan, New World Order. Selama 20 tahun, The Resistance berperang melawan pemerintahan. Ini adalah hari penentuan. 6 orang pasukan elit akan ditugaskan untuk menghancurkan 5 pusat pemerintahan. Namun di antara mereka terdapat spy yang akan menggagalkan misi mereka dan membuat New World Order tetap berjaya. Dalam permainan akan ada 6 pemain, 4 resisten dan 2 spy. Terdapat 5 misi yang harus diselesaikan. Setiap misi akan dipilih satu kapten sesuai giliran. Kapten akan menentukan siapa yang akan menjalankan misi. Pemain cukup mengeluarkan kartu Mission Success atau Mission Fail untuk menentukan misi berhasil atau tidak. Semua kartu harus menunjukkan kartu Mission Success untuk menyatakan misi berhasil. Namun, cukup satu kartu Mission Fail untuk menggagalkan misi. The Resistant hanya bisa memilih kartu Mission Success, sementara Spy dapat memilih kartu Mission Fail atau Mission Success. Para Resistant harus menemukan para Spy, sehingga para Spy tidak terpilih dalam menjalankan misi. Kapten memang menentukan nama pemain, namun bila voting tidak menyetujui dalam kuota 50% atau lebih, maka kapten harus mengganti pilihan. The Resistant harus berhasil menjalankan 3 misi untuk memenangkan permainan. Dan Spy harus berhasil menggagalkan 3 misi untuk memenangkan permainan. Selamat bermain. Main bareng lagi di Gambreng. Kembali lagi dalam Gambreng dan kita mau main resisten lagi. Kita langsung mulai aja, kita akan memilih 4 resisten dan 2 spy. Lihat kata masing-masing, 1, 2, 3. Kita sudah melihat kartu kita masing-masing. Tutup mata, 3, 2, 1, semua tutup mata. Spy buka mata. Satu. Nah, misi pertama, 2 orang aja yang main. Homping Palayum Gambreng. Saya mengajukan resisten sendiri dan... Dan Dona dong. Udah ini semua? Sudah. Ya. Ini. Oh my god. Kepemimpinan. Hidup. Masih kan. Misi berikutnya. Gua. Eno, Aldi sama Tom. Siap. Mending daripada nanti gua dicurigain, mending gua cariin dulu. Yaudah. Ya udah. Ya Tom. Ibu, Bu. Hey. Kalau gue sih mendingan Aldi. Kalau lagi kegap banget tuh ketahuan gampang. Jadi kalau sekarang nih, dibuktiin aja gitu. Ngerti gak? Pokoknya lu bisa percaya gue tuh resistance. Tadi gue ngeliat lu pas lagi ngambil kartu, sek lama banget nih. Iya bener. Ini gue buat gue mau disini ya. Mau lama banget, ini liat susunan ini. Merahnya lah, banyak banget di awal. Tadi gue liat birunya tuh paling bawah, tapi dia malah menghindari itu. Padahal gue jadi balik biru. Ya, dari mana lu bisa liat? Tadi lu liatin sebelum lu pilih. Tapi lu gak kocok. Apaan? Kok lu nebak-nebak? Ya itu tebakan yang gak bener banget. Lu gimana bisa ngeliat gue? Jelasin kok dia tadi. How come you bisa ngeliat Aimili? Mending lu tanya Aldi, kenapa Aldi diem aja di Eno. Iya, Q sama N. Gue belum bisa berargumen apa-apa sih. Tau kan? Karena gue masih belum tahu siapa yang akan gue tuduh. Nih, argumen gue tahu siapa lu. Kenapa lu merasa lu resisten? Iya, bener. Gue resisten. Nah, kenapa baru sekarang bawa bilang? Kalau sekarang dari tadi. Kalau lu resisten, dari awal dia lu langsung usaha kita ditunjuk. Berusaha buat masuk ke dalam. Tadi gue udah minta ditunjuk kan? Lu kurang keras dari tadi tuh. Tapi bener juga, daripada dia minta masuk di dalam misi, tiba-tiba dia spy gimana? Rasa perjuangan dia kurang. Untuk kelasnya dia tuh kurang. Lu dengar saran gue sebelumnya ya, semuanya nih ya, kadon aja ya. Gue tadi menyarankan siapa? Aldi. Kenapa? Karena dia mikroekspresinya tuh paling gampang ketebak dah kalau misalnya dia penjahat, ngerti gak? Lu antara pingin itu atau lu pingin ada spy masuk di dalam kawanan resisten gue? Ya kan di antara kita bertiga spy-nya! Ya. Gue tau gue resisten! Gue tinggal, kan gini loh, nih penilaian gue ya, kan gue tidak mau pedulikan kubu ini loh. Gue resisten, karena gue yakin gue resisten, karena gue tau gue resisten. Dan tiba-tiba pada saat kita bertiga api no, Instana Incorporated mau mencegah. Gak ada! Baik, gak ada mau ngobati. Bukan itu! Tommy, Doni, gue, iya, tetap. Tetap, gue ya. Misi pertama tuh shit-shitan sih, itu bonus-bonus mission sih. Bisa aja sih. Hey. Wah ini dia nih, kira-kira satu gini. Ini kamera kameranya dua sih, heavy nih. Ini ada yang gak bisa komunikasi nih. Di sini menyadari satu pattern kalau jadi semua anak lokil semua kayak perbandingan. Gak pecah! Gak pecah! Gak pecah! Gak pecah!
pertanyaan Eno, kenapa lu gak curiga sama Dona? Dona ikutan tadi? Iya. Tak, karena gue gak melihat hey, itu. Hey, did you see the last time? I know, man. Curiganya jadi sama Tommy, sama Dona nih. Di game yang kedua kan ngetes lu bertiga, ada third, ada di tes yang kita bertiga, ada yang waktu di game dua ada lagi. Gue rasa kita bertiga udah sepakat kan kalau Dona spy. Yeah. Tapi Peter, ini gue pernah ketemu nih kayak gini nih, gimana dua side seakan-akan saling bermusuh gini. Setelah ngeliat fakta di dalam game 3, gue merasa kapten kita itu mantan kapten yang misi lalu adalah seorang spy. Tapi kalau gue belum dapat konfirm seluruh resistance sih masalahnya. Oke, kalau ini yang dapat yang spy adalah Tommy sama Gian. Kok lo bikin pusing sih, ngapa giat ya? Mencurigai Eno sebagai sosok batanya. Gue pengen percaya Eno sih, tapi Aldi, nah tadi Aldi penjelasannya nonsense, tapi mukanya gak ngeluarin mikro ekspresi ya sih lo. Penjelasannya tuh nonsense buat gue, apaan sih gitu. Tapi mikro ekspresinya gak berubah, bete gue, ngerti gak sih lo? Satu Dona, antara ini dua udah. Apa? Dua, mentang-mentang. Enggak, mentang-mentang. Karena apa, plot dasarnya seperti itu pak. Pertama pasti dimenangin, abis itu dikalahin terus mengambil hitam kan yang bener nih. Al convincing gue bahwa lu resistensi. Gue gak tau ya, apa lu gara-gara sering gaul sama gue sama lima badion sama keluar jadi pinter mikro ekspresi. Tapi aja penjelasan lu tadi nonsense buat gue, apa itu? Iya terserah kalau lu mau percaya apa. Jangan terserah. Iya masalahnya gini. Gue tinggal milih lu, gue Gian. Ngerti gak sih? Gue gak pernah melihat lu cross argument. Ngerti gak lu? Gue gak pernah ngeliat lu berdua didn't trust each other. Gua basically never trust one of you gitu. Gak percaya sama. Lu gue tuh nyasar, gue jelasin. Soalnya gini, tapi sekarang kan kerjanya cuma ada dua kan. Nah, lu sebagai gua kalau misalnya. Gua percaya sama subjektif sih. Gua curiga dia spy kalau kata dia ini pakai trik yang sama kayak waktu di ini nih. Bisa jadi kan, tapi makanya gua tadi kan Aldi, gua mau percaya tapi coba confirms. Oke nih, gua percepat aja ya. Beda ya. Gua ini ada lima pet lah, ini ada lima pet gua. Ada yang ngasih lu? Siapa? Ya, kita bertiga. Gimana kalau Eno jangan dimasukin? Boleh. Enak aja lu! Enggak lah! Kenapa? Ya, ngerti gak sih? Gua aja gak tau nih. Ini 50% banget, gua sampai sekarang gak bisa curiga. Yaudah. Kalau gak ada saya pak, kemungkinan 70% kayak kalah. Dona tuh udah diem dari tadi, pasti dia spy. Gua dari tadi kan udah dikarantina, katanya gak boleh ngomong. Lu tidak berjuang, kamu tidak berjuang. Gue dari tadi udah di banyak hatersnya loh di bawah. Gue gak bisa milih karena pada saat kita bertiga main ada skor merah satu. Gimana sih? Ya lu yang ikut. Ya berarti ada possibility kalau lu yang merah juga dong. Terus lu mau gue pilih Dona buat bertiga? Enggak, lu gila ya? Sampai aku lu nyerah-nyerah terus sih. Ya udah yang percaya Dona resisten, tangan tangan gue pengen tau siapa. Yang lu percaya Dona resisten? Lu percaya Dona resisten? Lu percaya Dona resisten? Kok anjing lu? Gua tuh percaya Dona resisten? Lu gila sih? Lu gila sih? Abim! Kok udah bener-bener tadi alur mainnya? Gua pikir kan? Kok lu goblok? Lu kok goblok dua kali? Lu gue sadar deh, pengen lu masuk dalam tiga itu. Iya! Kenapa? Ya gua resisten anjing. Kata gue udah bilang tadi kan, gua, Doni, Gian. Ya, bener gak sih? Enggak sih, tapi gue kayak takut si Eno nih sebenernya. Kalau misalnya sekarang tiba-tiba bulat semua, siapa di antara kita bertiga? Dia kapten. Kalau di sini game, bulat semua, gua, Doni, Gian. Kita bulat nih, tanah, woy, dua-dua gitu kan. Yang kapten siapa? Aldi. Lu yakin? Spy-nya dia? Yakin. Bukan gua. Kalau ini kalian bulat semua. Sekarang gimana kali gua yakin lu yang bukan spy-nya? Kamu spy? Enggak. Enggak. Langsung lo, laksanakan lo. Apa? Oke, okay, ini. Give me another round. Jangan goblok. Wait, Eno.
lihat mata gue terus bilang lu resisten. Gua resisten. Lu lihat mata gua. Iya. Lu butuh lihat mata gue juga enggak? Ya udah. Biasanya kamu lebih ngotot dari kalau kamu resisten. Gue harus ngotot apa lagi kalau mata ya apa? Gua belum kan gua jadi jelasin. Jangan ini dulu. Entar kalau bisa Ali kalau bisa lagi dipilih siapapun, okay, tapi misalnya kita tidak percaya. Oke, siap. Kalau misalnya kita tuh, masih protes ya anjing. Udah, yuk. Gak pakai kalau misalnya. Gak, gini gini. Kita biar fair, biar fair. Yang gak setuju, Doni, Dian, gua angkat tangan. Kenapa lu jadi itu? Karena gue udah ngetek tempat terakhir biar Ali tuh gak kepilih. Dengan dia Ali cerita berarti udah. Gua ada di samping mereka berarti gini. Kamu tadi kenapa senyum depan dia? Kan gue jadi curiga. Karena kita resisten. Kita resisten. Kita resisten. Kita resisten. Kita resisten. Biru. Gak. Antara resisten sama Spy juga kayak gitu sama aja. Dia berhasil menerima. Kalau enggak endo nih. Gak tadi lo lihat dia senyum. Gue bisa narik kesimpulan gue. Tadi Tuh, kan bete gue ini. Gue resisten. Kan? Kedua. Apa? Diam. Gak ada yang liat gue. Kebuka. Oh, roket dona kebuka. Ya, seneng nih. Wuuu. Apa gue? Lanjut. Aduh, roll. Oh, shit. Tumpah, siapa nih? Doni anjing. Lu jangan anjing-anjingin gue. Hahaha. I trust. Victory for Spy. Pistol mana? Tembak gua. Another glorious day for the Emperor. Spy winner. Yes. Yeah. Gua seru banget. Gua bisa berkomunikasi dengan Dona dengan baik karena kita dempet-dempetan. Lu enggak sadar kan tadi kita corek-corekan paha? Iya, seru-seru. Dia nyorek gue. Tadi sore juga kamu cara-cara bahasa waktu main ya. Ketika cara diskusi. Iya, gitu cara mainnya, Pak. Oke. Dan Dona berhasil mengerti strategi gua, strategi suicide yang dimana dia, ya udah dia supaya udah gitu. Mau update status. Iya, dia. Iya, jahat banget. Dia langsung bunuh gua gitu, padahal kan gua juga pengen ikut seru-seruan. Gua berterima kasih sih sama Tommy sebenarnya. Tommy. Congratulations. Apa thank you banget buat Tommy yang sudah mempercayai segala stigma-stigma yang gue sampaikan gitu. Padahal mah bullshit. Gue mah yang tahu orang Spanyol gue ngapain mencurigai lo berdua. Ya dari tadi kan gue nggak mau itu jalan kan. Karena gue merasa si Eno tuh nggak mau keluar dari tiga itu. Tapi ya, ada tapi kalau dari kalau dari segi ini, iya maksudnya kalau dari segi ini ya dari segi gue tuh coba ini kan coba mana yang lupakan game lu tapi susah banget anjing kenal lagi gua nih sama orang. Tadi gua tuh khawatir Tommy sebenarnya. Gua tuh gambling banget game kedua gua ngeluarin merah. Tommy kan bangsat gitu bisa yeah. Bisa kalau dia resisten kan dia langsung tembak tuh. Tapi gua gambling aku tembak aja biar cepet menang nih. Takutnya ntar malah susah. Terus gue percaya sama yang terakhir sih. Kok dia malah gak percaya sama Aldi gitu. Ya itu tadi Pak. Aldi malah terus Aldi bodohnya dia mengeluarkan statement yang nonsens sama sekali. Jadi kan kurang berjuang dia. Tapi kan gua setiap voting gua yang enggak ini kan. Tapi yang kurang berjuang tadi. Iya, Pak. Kalau lu berjuang lebih keras mungkin si Tommy akan percaya. Yang terakhir aja orang yang tetap stand alone yang angkat tangan siapa? Gua sendiri. Karena dia enggak ini. Tapi lu voting doang tadi itu yang memberikan alasan. Voting pertama gue udah pengen Aldi itu udah berjuang tapi kurang persuasif. Dona, gimana tadi? Berpartner dengan gue. Ya. Eno si ganteng. Alah, gue langsung dibunuh apa? Tapi kan akhirnya kita memenangkan permainan. Itu namanya Eno si anjing. Eno anjing soal. Ini gue langsung gak bisa ngapa-ngapain itu langsung dibunuh sama nih semuanya yang tiba-tiba jadi haters gue di game kali ini. Itu Spider-Man. That's the point. Oh, tapi ada momen kocak tadi pada saat tutup mata, buka mata kan gue dari itu siapa? Belum sih terus kan gue kan ini kan dia mundur gini kan jadi gue kurang tadi kita pada lu ada di rumah pasti di rumah kayak ya ini rapet banget gitu ya sih ini rapet banget nih gimana ya di game apapun gue dicurigain pas Dona di game pertama udah dicurigain Spy maksudnya dia kan belum berpengalaman takutnya susah untuk mengganti sifat gitu kan. Oke itu aja sifat aduh capek Pak mainnya tapi seru. Makasih semua yang udah nonton, makasih Rokil yang sudah mau berkolaborasi bareng kita. Makasih Dona yang juga udah mau datang ke Gambreng. Jangan lupa datang-datang terus ya. Ya. Dan kalau pada mau ikutan main Gambreng ya, bilang aja datang kali. Tempat kita terbuka untuk umum, masa lu mandi ya, jangan mandi, bau. Oh ya, apalagi kalau lu cantik, lu boleh ikutan. Kalau lu ganteng,
Yang penting main terus di Gambreng.